kita menyediakan peluang melalui sistem pendidikan yang sangat demokratik, sangat meluas. Daripada sekolah rendah, pendidikan sekolah rendah percuma. Pendidikan tak kena bayar. Tapi bila kita kata free, there is no such thing as a free lunch. Free maknanya ada orang lain, ada punca lain yang membiayai pendidikan kita. Ah, inilah dasar kajian. Kita cari punca lain, kita beri kepada rakyat pendidikan percuma. Saya temu dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, di mana beberapa isu dua hala telah dibincangkan. Antaranya, kedua-dua pihak mengambil maklum bahawa dagangan dua hala ataupun total trade antara Malaysia dan Australia melonjak sebanyak 23.7% pada tahun 2017. Jalan Telipok, Kulu dan Randagung ini sepanjang 60 km menelan belanja 288 juta peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya di daerah Tuaran ini. How come the contractor can exceed by 20%? Because we are quite hard on them to make sure that they did well and they did well. So fantastic. I've never heard of a project. Dan yang membanggakan saya, projek ini mendahului jadual sebanyak 20%. 65% siap ikut jadual 45%. Kerajaan telah meluluskan projek rancangan tebatan banjir Bandar Jasin dengan kos bernilai 60 juta. Jadi kalau pembangkang kata dia nak hapuskan GST ganti dengan SST, itu adik-adik dia tipu. Sebab apa? Sebab mana nak, kalau kita tak dapat 45 bilion, kita akan jadi negara defisit. Hutang negara yang semakin mengucuk, mengurang. Kalau kita tak ada GST, hutang negara akan naik. Dan bila kita dah sampai ke peringkat tu, ekonomi kita besar, rakyat akan menderita. Percayalah ya. Kita ni kerajaan, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, responsible government, is not about today. It's also about the future and tomorrow. Tahun 1969, kita tewas dalam dan pada ini PRU-12, kita tewas 11 bulan di bawah telunjuk pembangkang yang berlandaskan pengarah parti DAP dan negeri Perak. Betul tak tuan? Betul! Alhamdulillah. Waktu itu saya dilantik oleh Pak Raf sebagai fungsi perhubungan negeri Perak dan Barisan Nasional negeri Perak. Kita berjaya menumbangkan kerajaan negeri dan mendiri mengunjukkan kerajaan Barisan Nasional. Demai susah nak dapatkan balik Perak. Tapi kerana kita sayang kepada rakyat, kita berjuang habis-habisan. Dan akhirnya kita berjaya tubuh kerajaan. Dan PRU 13 kita menang. Tapi kali ini biarlah kita menang.
dengan lebih berjaya. Kita mesti memahami jerih payah, keringat yang dicurahkan oleh mereka sebagai penanam padi. Antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan, termasuklah subsidi dan insentif kepada pesawah padi. Jumlahnya 1.6 bilion ringgit, tuan-tuan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah dalam usaha kita untuk terus meningkatkan kemajuan bidang pendidikan dan juga proses pembelajaran dan pengajaran, dan komitmen Kerajaan Barisan Nasional untuk membangunkan, menggantikan sekolah-sekolah daif dengan sekolah-sekolah yang lebih moden. Pada prinsipnya, Hospital Pengajar UMass ini akan menjadi Hospital Pengajar Pintar ataupun Smart Teaching Hospital. Kita ada 250 kumpulan etnik dan kumpulan sub-etnik di Sabah. Tapi tak pernah ada konflik yang dahsyat antara kita sesama kita. Saya juga ingin mengumumkan hari ini sebagai token appreciation bahawa kerajaan akan memberi sumbangan dana sebanyak RM10,000 pada setiap persatuan etnik. Skim khas tanam semula Felda yang akan memberi manfaat pada 157 keluarga lepas hilir 4 berjumlah RM631,821. Ini akan dibayar kepada mereka.